Hai semuanya, balik lagi di channel aku. Kali ini aku mau nyobain free sample dari Holika Holika yang 24K Gold Repair Ampoule sama yang Alo 99% Fresh Moisturizing Soothing Gel. Ini kenapa aku mau nyobain produk ini? Karena tadinya biasanya kan aku kalau dapat free sample itu suka lupa pakai sampai kadaluarsa. Nah, kalau yang ini aku iseng-iseng gitu buat ngecekin harganya, ternyata harganya luar biasa. Jadi aku nggak mau melewati kesempatan buat nyobain free sample yang ini. Sebelum nyobain, aku bakal review dulu produknya ya. Kita mulai dari yang 24K Gold Repair Ampoule. Ini kalau yang full size-nya itu ukuran 100ml harganya Rp1.588.000. Mahal banget ya. Makanya aku gak mau ngelewatin ini, jangan sampai dia sampai kadaluarsa. Karena aku kayaknya gak bakal mampu, jiwaku yang miskin ini gak mampu buat beli yang full size-nya. Kan daripada beli produk skincare buat sekelas ampul, itu mendingan kita beli emas yang asli gitu kan ya. Ini makanya aku minumin ini, penasaran banget. Menurut aku kemasannya lumayan informatif. Di belakangnya ini ada nama produk, kemudian ada klaimnya, dan ada cara pakai sama produksinya. Ini kelihatan nggak ya? Aku bacain aja ya. Holika Holika Prime Youth 24K Gold Repair Ampoule. Ampoule premiumnya memperlambatan proses pigmentasi melanin pada kulit dan mengurangi kerusakan kulit akibat paparan sinar UV. Ampoule ini mengandung 99,99% emas murni 24 karat yang membantu mencerahkan kulit, merangsang regenerasi sel kulit baru. 2. Ekstrak telur ikan kaviar yang kaya akan omega 3, mineral dan asam amino, dan 47 jenis vitamin untuk menutrisi dan melembabkan kulit. Kemudian ada peptide 9 dengan 9 jenis peptide yang telah terbukti untuk mengencangkan dan menyamarkan kerutan pada kulit. Kemudian mengandung ekstrak royal jelly kaya akan antioksidan. Cara penggunaannya, setelah menggunakan toner, ambil ampul beberapa tetes dan aplikasikan pada wajah mengikuti tekstur kulit. Kita langsung cobain aja ya. Bismillahirrahmanirrahim, produk mahal ya. Ada baunya gitu. Tapi enggak kuat sih, tapi enak baunya. Kita coba. Ini dikit banget isinya. Ini teksturnya kayak kental-kental gitu. Warnanya kayak agak sumbu kuning dan ini apa? Kayak ada kuning-kuning emasnya gitu loh. Kelihatan enggak ya? Tuh. Ada kuning-kuningnya gitu. Ada sisanya gitu. Ternyata pakai sedikit aja itu udah bisa mengcover seluruh muka gitu. Ini sisanya lumayan buat nanti aku pakai lagi. Ini produk mahal. Eman-eman. Ini setelah aku pakai tadi, itu kulit itu emang jadi lembut banget sih, lembab banget. Terus ini kayak kenyal-kenyal gitu loh. Enak banget. Kalau yang mahal itu emang beda ya. Tadi pas aku apply di muka itu pokoknya sensasinya enak aja gitu. Terus dia mudah menyerap di muka kita. Ini aku suka banget sama produk ini, cuman sayangnya nggak mampu beli ya. Setidaknya aku pernah nyobain sampelnya ya, jadi nggak penasaran lagi. Ini bagus banget produknya. Kita lanjut ke yang
Holika-holika alo 99% soothing gel. Ini yang fresh moisturizing. Ini kemasannya. Kalau kemasannya dia itu mirip sama kemasan yang full size-nya sih. Full size-nya juga kan bentuknya kayak gini. Untuk yang full size-nya juga dia gak kalah mahal. Ada ukuran yang 250ml sama yang ukuran 55ml. Kalau yang 250ml itu harganya 208.000. Kalau yang 55ml harganya 78.000. Kalau dibandingin sama produk aloe soothing gel yang lain yang dari Korea, ini jauh lebih mahal sih menurut aku. Cuman kalau untuk yang aloe soothing gel yang ini, itu masih ada promo-promonya gitulah di marketplace di Indonesia. Nah kalau yang ini, yang ampul ini, aku belum pernah lihat dia ada promo. Kalau ini kan masih bisa berharap buat beli full size ya, nunggu promonya itu. Ini di kemasannya tulis dalam bahasa Korea dan bahasa Inggris, terus ada tempelan bahasa Indonesia. Ini aku bacain ya. Holika Holika Alo 99% Soothing Gel Fresh Moisturizing. Soothing gel versi baru yang mengandung 99% lidah buaya Jeju organik yang di jus, bukan di ekstrak dari hasil fermentasi, sehingga dapat memberikan hasil yang lebih maksimal. Prosesnya beda berarti sama soothing gel yang lain. Terus selain mengandung aloe vera, dia juga mengandung organik soothing kompleks kayak ekstrak Santella asiatica organik dan ekstrak organik salap lemon. Ini dapat membantu pemulihan luka dan untuk menenangkan kulit. Terus yang kedua, dia itu sifatnya cooling sama soother, dapat menurunkan temperatur kulit dan melembabkan kulit. Yang ketiga, dia mengandung ectoin, yaitu bahan aktif yang menenangkan dan pelindung untuk melawan stres pada kulit. Ini ada catatan, bila disimpan di kulkas untuk menambah efek dingin pada produk. Cara penggunaan, tuang secukupnya dan gunakan pada bagian kemerahan atau sensitif pada wajah atau badan. Bismillahirrahmanirrahim. Baunya aloe vera banget, cuman kayak lebih seger dibanding soothing gel yang pernah aku coba. Ini produknya, teksturnya kental kayak soothing gel pada umumnya. Tapi nggak terlalu encer sih, kadang kan ada yang encer, ini nggak tuh, diginiin juga tetap ajek. Baunya ini aku suka, dia bau-bau seger gitu loh, kayak alami banget gitu baunya. Kita langsung coba pakai aja ya. Aku totolin itu kayak ada, kayak pas kita lagi pakai aloe yang asli gitu loh teksturnya. Bener-bener seger banget. Ini aloe soothing gel terseger yang pernah aku cobain. Seger banget beneran, gak bohong. Harga emang gak bohong ya. Harganya lebih mahal dibanding aloe soothing gel lain, tapi emang dia juga beda gitu loh. Nyes banget. Kalau untuk penyerapan ke kulit sih gak secepat aloe soothing gel yang lainnya. Cuman enak aja di kulitnya gitu. Relax banget pas dipakai. Apa ya, pokoknya beda deh sama aloe yang lainnya pernah aku coba. Ini dia udah nyerap di kulit, itu dia kayak lembabnya tuh lembab banget gitu loh. Emang agak-agak kayak lengket gitu, cuman lengket yang moist banget sih, gimana sih gitu deskripsinya. Terus ini glowing-glowing gitu kayaknya kulit setelah pakai ini. Sebanding harga guys, harga emang gak pernah bohong ya. Ini harganya mahal, cuman bagus. Ini yang paling bagus sih. Padahal aku baru nyobain barusan ya, tapi aku langsung jatuh cinta gitu sih. Ini efek segernya tuh awet banget gitu loh. Puas banget ini pakai ini, ya Allah. Gak nyesel aku nyobain sampelnya. Kalau untuk produk ini mungkin nanti kalau dia ada flash sale, itu aku bakal ngincer dia.
ini masih masih bisa lah ya, kalau flash sale-nya lumayan harganya. Cuman kalau yang si ampulnya ini, meskipun dia ada flash sale sekalipun, kayaknya aku tetap gak mampu beli deh. Ini pasti tetap mahal meskipun ada flash sale. So sekian, ini coba-cobanya, cobain sampelnya. Aku puas banget sama kedua sampel ini. Dan kesimpulannya, dua-duanya sama-sama memberikan hasil yang bagus sebanding harga. Cuman gak sebanding dengan kemampuan ya, terutama untuk kayak ini. Kalau ini masih bisa lah ya buat beli, apalagi kalau ada flash sale. Ini kayaknya aku masih mampu gitu. Kalau ini alhamdulillah aku bisa nyobain lah ya sampelnya juga. Oke, sekian video kali ini. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Bye-bye.